di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib. Yang membuat malu